Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang komponen utama komputer. Komponen utama komputer ada tiga, yaitu hardware, software, dan brainware. Apa itu hardware, software, dan brainware? Hardware merupakan komponen dalam komputer yang berwujud, berbentuk, dan dapat disentuh. Hardware terdiri atas input device, proses device, dan output device. Input device berfungsi untuk memasukkan data baik berupa gambar, teks, video ke dalam komputer, contohnya mouse, keyboard, joystick, dan lain sebagainya. Proses device berfungsi untuk mengolah data dari input device, setelah itu diproses dan diteruskan kepada output device, contohnya adalah CPU. Sedangkan output device sendiri berfungsi untuk mengeluarkan dan menghasilkan data yang telah dimasukkan, contohnya adalah monitor, printer, headset, dan lain-lain. Kedua adalah software. Software merupakan komponen dalam komputer yang tidak berbentuk dan berisi instruksi-instruksi untuk menjalankan perintah. Contohnya adalah sistem operasi, program aplikasi, dan program bantu atau utility. Sistem operasi berfungsi untuk mengorganisasikan semua komponen mesin komputer. Contohnya Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Program aplikasi yang digunakan tertentu untuk mengolah data elektronik. Contohnya Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, dan lain-lain. Program bantu atau utility merupakan program yang membantu mengatasi gangguan dan ancaman terhadap jalannya komputer itu sendiri. Contohnya adalah antivirus dan lain sebagainya. Ketiga adalah brainware. Brainware merupakan orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Contohnya adalah administrator, programmer, dan teknisi. Apa itu administrator, programmer, dan teknisi? Administrator adalah orang yang mampu mengatur sistem kerja atau mengelola data sampai dengan output dalam komputer. Programmer adalah orang yang membuat suatu aplikasi program software yang digunakan user dan administrator. Teknisi adalah orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan perawatan dan perbaikan terhadap sistem komputer itu sendiri. Hardware, software, brainware memiliki peranan yang sama pentingnya dan memiliki tugas masing-masing. Ketika komponen ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus bersama-sama menghasilkan komputer yang dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.